Sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur Pantura, Semarang, Jawa Tengah padat merayap. Jalur Pantura masih didominasi kendaraan roda 4 dan juga sepeda motor. Kepadatan kendaraan terjadi di kawasan Krapyak. Ini terjadi akibat pertemuan simpul jalan antara pintu keluar tol Krapyak dan arus dari Jalan Siliwangi menuju ke arah barat. Adapun kendaraan yang mendominasi kawasan ini berasal dari luar kota Semarang. Dan diperkirakan kepadatan akan terus terjadi hingga Sabtu malam.